Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ini saya buat video tentang gunting tanaman. Ini sebagai senjata bagi petani. Inilah senjata yang apa, selalu kita main, kita selalu kita pegang untuk pangkas dahan dan pokok dan lain-lain, untuk petik buah ranting dan lain-lain. Baik, ini antara yang saya masih dalam, yang sedang dan sudah, yang selama ni saya pakai dan sedang pakai. Ada yang sudah rosak. Macam ini rosak, ada yang dah lama ni, sepanjang ni saya beli macam ini dah rosak lah, tak boleh pakai, tapi masih saya simpan lagi. Ini spring dia pun hilang, yang tak sebab ini semua murah-murah saja beli. Yang paling lama ini lama, tak ingat 20 atau 30 tahun ni. Ni lama ni, ni mula-mula saya beli dulu. Okey, ini yang baru beli, terbaru sekali saya beli dekat Shopee. Okey, ini sedap mata kalau jenis ini sedap, tapi dia macam ini saya tak suka sangat, dia punya lebar sangat, saya pegang tangan saya kecil tak sampai, tapi potongnya sedap lah. Ini jenama saya beli dekat Shopee, Pony, dia punya kod RM9007, beli dekat Shopee, dekat Shopee. Okey, ini yang paling saya sedap pakai ini. Saya selalu guna ini untuk potong ranting. Kebetulan saya petik rambutan tadi ni. Okey, senang potong senang. Okey. Potong senang, nak pangkas pun senang. Okey. Okey. Senang kan? Rambutan. Ini ranting rambutan dia keras sikit ni. Macam ni besar macam ini pun dia kena kuat sikit lah. Dia kena kuat betul. Ha, boleh. Okey, ini saya sedap pakai. Saya selalu pakailah, saya sedap ini. Ini untuk bonsai macam ini sesuai. Ini pun saya baru beli, ini pun boleh lah. Tapi untuk dahan besar tak sesuai sebab dia runcing tajuk. Runcing macam ini pun serbaguna, boleh kabel, potong wire semua. Ini dari, tak ingat, ini dari Itali. Dari Itali. Ini sesuai untuk bonsai ataupun potong-potong, boleh pakai, tapi untuk potong dahan besar susahlah sikit. Okey, ini sepanjang saya pakai selama ini berkebun, ini yang selalu saya pakailah. Okey, saya lebih selesa ini. Ini okey, cuma dia punya besar sangat. Tangan saya kecil. Kalau tangan besar sesuailah, cantik. Okey, kebetulan ni pun ada parang saya pakai. Ni parang dah lama ni. Ini berpuluh tahun lah, tak ingat, belum, tak ada lah. Ini parang ini saya selalu pakai ini untuk pokok, potong pokok. Ini parang ini dari Brazil, Tramontina, Brazil. Ini saya baru asah. Dia punya ni sedap parang ni, potong pokok, potong buluh, potong pokok pisang, cukup senang. Okey, untuk kongsi hari ini. Setiap orang mesti ada senjata. Ini senjata lah untuk bagi pekebun. Dia ada senjata supaya untuk pangkas, untuk potong pokok, potong ranting dan sebagainya. Okey, itu yang saya ada. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Ada yang dah jam, dia mudah rosak. Kalau jenama biasa ni mudah rosak, tanggal sana, tanggal sini, cabut sana, cabut sini. Ini lama, tahan lama. Tak tahu jenis keluaran model apa, tak ada tulis pula. Murah saja. Okey, ini mahal sikit, baik di Itali. Sesuai pakai, cuma untuk ranting besar tak sesuai lah. Okey, itu saja. Satu lagi glove ni saya pakai, ini dia kalis api, kemudian kalis pisau. Kalau pegang parang pun dia tak potong, dia tak apa, parang tajam mana-mana pun dia selamat, jari dalam selamat. Okey. Ini pun saya beli dekat Shopee. Beli kat Shopee. Sesuai lah untuk pakai, dia lasak. Susah koyak. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Sekian. Assalamualaikum.